臭豆腐打虎包。lumayan bau sih. Tapi kalau dicium bumbunya sih oke sih. Jadi warnanya hitam. Gak kayak yang biasa. Yang biasa. Terus ada bumbunya cabe gitu. Kita coba ya. Ini nih mau. Hah. Iya. Nah kalau dimakan udah nggak bau ya. Suka bumbunya enak ya, nggak gitu pedas. Sampai sekarang sih belum merasakan pedasnya, apa karena tadi baru pakai bumbu sedikit. Dia rasa bumbunya tuh kayak gurih gitu. Salmon kayaknya enak banget. Ini apa ya, tahu oh itu isi perut. Ih. Apa sih namanya? Babat ya? Jeroan. Wah. Enak. Pedas ya? Ini ada cabe-cabenya tapi enggak gitu pedas ternyata. Sama cho tofu yang biasa sama aja sih. Sama ya? Bumbunya ini yang beda. Entah apa sih yang bikin dia warnanya hitam, tapi sebenarnya hitamnya juga nggak full banget gitu. Kayak cuman ya sedikit-sedikit gitu itu. Tapi dia benar-benar jualan sebelahan. Iya. Dia ada dua toko jualan sebelahan sama toko yang biasa. Tapi yang satu yang warnanya hitam, yang satu warnanya yang biasa. Bagi bumbunya ya, coba ya. Kenapa dia ngasih foto cabe? Asin? Asin ya? Kayak gurih gitu kan? Micin. Gurih micin. Kayaknya sih, kalau abis ini haus berarti fix micin. Tinggal satu tuh, Bet. Oke, kita mau abisin dulu ini. Nanti kita lanjut lagi ke makanan selanjutnya. Dadah. Dadah.